Kita coba Kawasaki Tony 500 putaran karet. Alah, ternyata berat depan ya. Untuk pewarnaan menggunakan merek yang bukan saya gunakan biasanya, ternyata warnanya hancur. Ini saya beri 500 putaran karet. Tunggu angin sebentar. Oke. Oh, powernya kurang, torsinya kurang, karetnya berarti kurang besar. Memang unit yang ini agak berat, unitnya saja 9,5 gram. Seperti stol. Oke, kita tambah putarannya. Oke, kita coba lagi ya. Ini karet pendek. Wih, demewa. Naik. Aduh, lah kok mudun sih. Wih, mantap. Memang unitnya berat sih. Harusnya 8 gram. Oke, selanjutnya 900. Kalau rekan-rekan uji terbang model seperti ini, kurus, itu jangan di angin, maksudnya kondisi berangin. Karena bodi itu termasuk vertical stabilizer. Wah, torsinya kurang besar. Mantap. Oke. Sip. Sepertinya torsinya kurang. Ini adalah karet 2,4 mili satu lingkar ya. Kemudian juga tidak panjang, hanya sebatas hook depan dan belakang. Ini ada karet kalau tidak salah 1 mili. Jadi akan saya tambahkan di sini ya. Kemudian kita gulung untuk mendapatkan power atau torsi yang lebih besar. Saya dapat 650. Langsung kepenceng nih. Wah, boyo. Padahal putaran segitu. Wah, ini rawan lagi. Waduh. Wah, terbangnya juga amburadul piang ini, rek. Oh, ini stol ini. Stolnya parah. Oh, sebenarnya enggak stol juga sih. Tuh, glidingnya oke. Oh, berarti ada yang tidak beres dengan karetnya. Flying Kawasaki Yen Tony. Just like you. Mantap. Wih, cakep. Oke, cukup ya. Lain kali kita hilangkan glidingnya ke kanan, tapi cantik. Kita tunggu di sini.